Kembali lagi di channel saya di Resep Erma. Untuk hari ini saya akan masak ceker sayur. Untuk bahan-bahannya kita sediakan wortel. Yuk ikuti saya masak ceker sayur. Untuk ceker sayurnya, siapkan dulu ceker dan kepala ayam. Sepon kan tidak berat memang. Yuk lanjut kita masak. Biar cekernya empuk, kita rebus dulu cekernya. Kita rebus hingga empuk. Kita siapkan juga bawang. Bawang daun. Untuk bumbunya, bawang putih, bawang merah, tomat, cabai keriting. Cabai keriting, garam, gula, dan penyedap rasa. Seperti biasa, kita ulek bumbunya. Kita ulek semua Kita sediakan juga wortel. Wortelnya sudah saya potong memanjang. Cekernya sudah empuk. Yuk lanjut masaknya. Kita tumis dulu bumbunya. Sudah harum, kita masukkan tomat, bawang putih. Harum, kita akan masukkan ceker. Kita tambahkan wortel. Agar benar-benar empuk ini, saya tambahkan sedikit air tadi. Kita tambahkan sedikit kecap aja. Tidak terlalu banyak ya kecapnya.
kita masak hingga agak sat atau agak kering ya. Sudah masak. Ini cekernya sudah masak. Ayam wortelnya sudah masak. Sudah bisa dihidangkan. Selamat mencoba di rumah. Assalamualaikum. Semoga manfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.